Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel About Korea. Guys, saya sekarang mau ke supermarket ya. Saya mau beli apa itu? Kecambah sama kucai untuk masak mie ya. Mau mie buat mie goreng ala Pontianak ya. Ini saya sekarang baru pulang dari kerja. Jadi perut terasa lapar. Oke guys, ikuti videonya ya. Lihat gimana cara pembuatannya juga dan rasanya gimana. Penasaran kan dengan mie goreng Pontianak? Ini kita udah sampai di SS supermarket. Ini guys, kita cari kecambah dulu sama kucai. Nah ini kucainya ya. Tuh kayak gini 2580, jadi sekitar berapa ya, 40.000 won ya. Ini ada juga sih, tahu ini terlalu banyak. Oke guys, nah ini kecambah ini murah banget, lagi promo. Bukan ya, salah, sorry, yang ini ya promo. Ini harganya nih, ini 1200. Ini banyak bener, ini 1200, jadi sekitar 1200 itu sekitar berapa, 15.000 ya, segini ya, nggak sampai sekilo sini, 6 on lebih. Oke okay. Kita bayar dulu ya guys, planenya cuma ini aja. 6.300. Kita mie ya, pakai mie ini ya, ini dari Vietnam. Ini mau direbus dulu ya, direbus dulu. Ini sini makan tiga, untuk tiga orang ya, porsi tiga orang. Ini kalau di Indonesia kan mie kuning yang biasa itu ya, jadi nggak perlu dimasak. Kalau di sini kan yang udah dikeringkan, jadi harus dimasak dulu. Ini khas Pontianak banget ya. Kalau orang Pontianak pasti tahu ini mie mie goreng manis gitu. Kokinya beraksi guys. Bu RT habis mandi jadi rambutnya belum dirapikan. Kita pulang kerja langsung gitu ya guys. Iya, lapar guys. Padahal tadi udah makan, kerjanya capek ya, jadi agak lapar. Cuaca udah dingin guys, jadi mau keluar juga malas ya. Ini sekarang 2 derajat aja nih. Ini kucainya mau dipotong dulu ya. Nah, kucainya digunting gitu ya guys. Gak usah pakai ini sih, pakai gunting aja. Lebih praktis kan. Nah, ini membedakan mie gorengnya itu pakai kucai. Kalau biasa kan orang pakai sawi. Nah, ini pakai kucai ya, mantap guys. Kecap asin ya, itu kecap asin ya. Iya. Sekarang di sini guys, masak terakhir aku kecap manis kan. Tambah kecap manis. Kecap manis. Terus nasi tauge guys. Ini mau kucai ya guys, masukin. Terus kita
bawang putih ya guys. Bawang putih goreng ya? Iya. Guys, udah mateng ya mie-nya ya. Nah, ini udah mateng, siap makan guys. Nah guys, ini mie-nya guys. Wow, mantap nih, kasih telur. Telur matang ya ini ya, bukan telur mata sapi. Mantap guys. Ayo, saya coba, saya makan dulu ya guys. Kasih cabai dulu guys. Kalau makan ini nggak ada cabai nggak enak. Jangan lupa mericanya ya. Nggak, saya mau kasih merica. Saya mau makan. Ya. Makan guys. Manis khas Pontianak ya. Makan guys. Rekomend banget guys ya, yang pengen makan di goreng manis itu. Ini asli Pontianak loh ya, tempat lain kayaknya nggak ada kayak gini. Nih, mie kayak gini. Habis guys. Bu Ete buat berapa porsi? 3. Oh, 3 ya. Oke. Ini porsi yang ketiga ya. Punya saya udah habis, Bu. Enak, Bu? Masih mau lagi, Pak? Boleh lah, nanti ronde kedua ya. Halo guys, kembali lagi dengan saya Nini di channel Abot Korea. Ini saya lagi mau makan apa ya? Apa ya? Cue ini katanya piam mie. Kalau kewe bilang piam mien. Ini mie goreng manis makanan ya. Makanan khas Pontianak dan ala-ala cece yeni. Yeni rosani maksudnya. Nih, saya mau makan guys. Makan dulu ya. Warnanya aja udah mantap, apalagi rasanya. Benar nggak? Kayaknya aku pingin satu porsi lagi ini. Boleh tuh Pak Teh, ronde kedua. Ronde kedua. Selamat menikmati. Oke. Sekarang ya giliran Bu RT makan ya guys. Cabenya jangan lupa. Gimana, enak nggak asisten? Enak banget. Tadi aku udah komen ya. Sekarang tinggal Cece yang komen. Tunggu ya, aku makan dulu. Kokinya loh itu. Saya kokinya ya. Kalau kalian mau minta resep, boleh ke nonton saya. Nontonnya juga. Nanti aku masukkan. Sudah komen aja, Pak RT pasti balas. Gila. Enak banget. Serasa di Pontianak ya. Iya. Serasa di kampung, gak di Korea. Karena ada yang sampai masuk. Tapi kita tiap hari kangen makanan pun itu kok. Kampung Pontianak. Untung saya pintar jelas. Saya pintar masak. Kalau enggak pada pengiler-ngiler. Lihat kalian makan gua belir pagi.
Nah. Aduh. Baham gas tunggu. Apa ada tunggu lah. Tunggu ya, Pak. Kalau menikmati makanya salah. Ini telur mata sapi ya guys. Kalau makan ini masih mie manis ini khas pasangan sama telur mata sapi guys. Baru mantul. Nah, itu dicoba yang di rumah yang sudah di rumah. Iya, yang lagi nonton, habis nonton langsung coba ya guys di rumah ya. Enggak susah kan? Enggak susah. Kedua guys, karena juga karena enaknya guys kita makan dua ronde. Karena sembarangan guys. Gila enggak? Ayo, ini kamu makan juga? Aku mau, caca sebelumnya. Gimana? Yang ronde kedua ini masih tetap enak? Masih enak dong. Biasa dong. Gimana? Ini lebih manis. Cocok. Ini lebih pas rasanya. Tahu enggak guys? Kenapa aku makan ronde kedua? Karena enaknya itu loh yang bikin aku kepikiran terus mau makan. Makanya aku lagi. Oh. Ini malu sih. Mikirnya enggak di vlog lagi kan. Ternyata di vlog lagi. Aduh ketahuan deh makan dua ronde. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting hati Bu RT senang. Kenapa senang Bu RT? Ya sampai direkus dua kali. Nanti tandanya buatan Bu RT. Enak. Mantap. Iya, makasih ya. Makasih juga Cece. Iya. Maaf udah merepotkan. Enggak, mani moga. Hamsahamidah. Nek. Wow, ludes juga. Gimana? Kenyang nggak? Over. Gak apa-apa, timbangnya masih tetap. Iya, masih tetap saya 60 kilo. Yang pernah tanya Bu RT, timbangnya selalu ke kanan. Kalau aku selalu ke kiri. Oke guys, jadi videonya sampai di sini dulu ya. Kita udah selesai makan semua, kenyang. Dan pasti kenyang bego ya guys. Kenyang bego. Aku sih gak kenyang bego. Kenyangnya over aja. Kenyangnya over ya. Oke. Sampai jumpa. Thank you ya udah ikutin kami dari awal sampai akhir ya. Dan sekarang udah selesai makan. Mau pulang. Besok kerja lagi. Bye. Bye guys. Bye. Jangan lupa ya. Ikutin terus ya channelnya Abad Korea. Subscribe, like, comment, dan share-nya ya guys. Bye. Abad Korea nggak muncul lagi ya. Iya.